mewakili pengurus besar Parvi, saya Paramita Rusadi. Sekarang kita berkumpul, kita mengadakan buka bersama, tapi bukan hanya kita makan-makan berbuka bersama, tapi kita juga mau menguatkan keimanan kita dan persatuan dan rasa kasih sayang di antara kita semua. Dan mungkin Ibu Ketum bisa menjelaskan segalanya ya. Terima kasih atas kehadirannya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ibu Alicia Johar sebagai Ketua Umum Parvi periode 2020 sampai 2025. Dan Paramita ini sebagai waketum ya. Di sini alhamdulillah semua yang hadir di sini adalah pengurus besar Parvi. Jadi PB Parvi kita singkat ya. Dan semua alhamdulillah ada 45% lah yang datang tidak bisa hadir semua ya. Dan dengan keberadaan kita ini sekarang, kami bangga sekali bisa kumpul, bisa berdoa bersama ya. Ini kami sudah 1 tahun ya, dan baru pertama kali mengalami Ramadan bersama ya. Mudah-mudahan di 4 tahun ke depan kita tetap akan mengadakan seperti ini. Mungkin akan lebih meriah karena ini merupakan pertama kali. Ini sengaja kami mengadakan sederhana karena ini kebersamaan. Jadi kami semua masing-masing membawa apa yang ada, kita kumpulin bersama-sama dan akhirnya terwujud juga ya. Terima kasih loh semuanya loh. Ya, saya ini banyak yang makanannya enggak ada yang enak kan? Saya perkenalkannya ada Ustadz. Ternyata di PB kita ada Ustadz. Jadi kita tidak manggil Ustadz dari luar ya. Sengaja ini kita dari Pamohan. Pamohan tahu dong siapa? Beliau ini adalah pelawak. Tapi PB Parvi sutradara juga. Jadi sekaligus hari ini sebagai Ustaz, ya luar biasa. Saya pun juga tiba-tiba menjadi ustazah tadi. Nah, kalau saya teh jangan jadi ustaz, saya jadi prostat. prostat itu proses jadi ustaz. Oke. Kan tadi gua ketemuan semua anggota partai bawa-bawa. Udah bunda kena dong saya. Kan semua pada bawa masing-masing. Udah ada yang bawa kue, bawa ikan, bawa. Saya juga bawa tadi bawa anak saya. Gua pikir dia tadinya ustron. Terus sinetron. Nah ini kebetulan ada Bang Rizal Gibran juga, mungkin karena ditutup ya bisa diekspo juga. Nah pakai prewok sekarang jadi nggak kenalin ya. Masya Allah. Ya di sini dan di sini banyak sekali, kalau satu-satu nanti lama nih semuanya ini semuanya pengurus besar ya ada hadir di sini dan kita tidak mengundang yang lain. Jose juga sebagai penyelenggara acara penyelenggara ketua panitia. Jadi saya bisa ya hari ini jadi paling heboh dia ya. Musam dari MNC ya. Ya kebetulan Musam dari MNC juga dia, tapi PB besar, pengurus besar juga ya. Dan itu tadi ada dewan kehormatan juga Pak Priyomo datang ya, dan alhamdulillah kami dihadiri oleh senior-senior kami juga ya. Dan ini merupakan pertama kali dan mudah-mudahan ini merupakan dengan berikutnya kami akan mengadakan pengajian setiap seminggu sekali ya, rutin ya, kita juga akan rutin ya, karena ini tadi sudah diumumkan ya, mudah-mudahan kita bisa melaksana ya. Mungkin ada yang mau memberikan sambutan yang lain ya? kasih dong bosen kan kita terus ya. Tidak sini. Baik, kita harapkan nanti kita harapkan kedepannya nanti Parvi lebih solid lagi dan kita bisa menghadapi pasar bebas dengan dimana kita mengharapkan semua insan perfilman Indonesia ini bisa mendapatkan kompetensi sertifikat dimana kita bisa bersaing di pasar bebas tentunya. Kita Parvi kita butuh doanya dari rekan-rekan semuanya agar rencana pembentukan LSP Lembaga Sertifikasi Profesi Keartisan untuk aktoran Parvi ini bisa memfasilitasi dan bisa memobilisasi seluruh insan perfilman khususnya keaktoran khususnya Indonesia dan umumnya untuk dunia internasional. Nah, makanya dengan acara kegiatan hari ini adalah merupakan acara untuk mempererat tali silaturahmi di antara kita semuanya, mempererat silaturahmi juga, dan di sini juga kita lihat solidaritas teman-teman juga tadi ada yang juga non muslim juga ikut berpartisipasi memberikan support. Tentunya ini adalah untuk kemajuan perfilman Indonesia di bulan hari ini. Demikian, terima kasih. Mungkin Mbak Meta sendiri kan non muslim. Iya, terus apa
toleransi beragama gitu atau seperti ya, apa nih? Puji Tuhan, alhamdulillah saya bersyukur sekali bisa menghadiri buka puasa bersama PB Parvi, Ketum semuanya. Saya toleransi umat beragama ya di sini erat sekali. Ya sekali lagi, Neto senang sekali bisa menghadiri acara ini. Sampai khusus masak loh buat kita. Oh iya, untuk aku masak ya, apa adanya. Kalau keluar lagi masak. Afi semakin solid ya. Amin. Bu Ana Wijaya. Oh dari. Oh ya Bunda, itu kegiatan komunitas agama Afi. Oh iya, untuk Teguh mana Teguh? Ada lagi kegiatan lintas agama Afi. Salah satu aktor dalam waktu dekat ini. Kenalkan Presiden Teguh. Saya Teguh Julianto. Aktor tahun berapa? Berapa? Sebutkan judulnya. Iya. Film layar lebar banyak sekali. Di dalam Parvi ini sudah terbentuk harmoni dalam beragama ya. Jadi dalam waktu dekat ini sekitar tanggal 25 itu hari Minggu, 2 hari lagi kita mengadakan kunjungan ke penjara pelayanan rohani dengan tema kolaborasi lintas agama Parvi dalam bulan suci Ramadan ini ya. Itu temanya. Jadi butuh dukungan serta doa karena kita semua yang pergi sukarelawan untuk pergi ke penjara Rutan Jambe di Tangerang itu juga mempunyai resiko tinggi. Jadi kita butuh dukungan semua untuk berdoa buat kita-kita semua. Semoga pelayanan ini terlaksana dengan baik. Amin. Itu mungkin kegiatan di Parvi sendiri tuh apa aja sih? Banyak sekali ya, ini dari setiap divisi itu ada kegiatan-kegiatan yang setiap bulannya harus direport. Seperti kalau di bulan suci Ramadan ini ya seperti ini contohnya. Lalu yang sertifikasi itu sedang kita sekolah aktor juga ada pendidikan jangka panjang. Betul. Iya. Jadi coba yang lain-lain dong. Dan kita juga ada LDK, latihan dasar kepemimpinan juga ada. Kemarin kita baru rakernas, tahu kan? Rapat kerja nasional di bulan Maret kemarin. Ya, kita di sana 3 hari persis dengan bertepatan hari ulang tahun Parvi yang ke-65. Dan tentunya bukan hanya itu, tentunya di Parvi ini juga ada koperasi yang bisa menghidupkan teman-teman untuk berwirausaha. Jadi kita pengen juga nantinya teman-teman ini dari keseniannya, dari keaktorannya, mereka juga bisa menjadi seorang entrepreneur. Parvi juga memberikan sekolah acting untuk para pemula, sehingga kami membuat suatu program dari PB Parvi yang berkesinambungan. Jadi itu berjalan setiap 2 bulan, selama 2 bulan, 2 bulan, dan ada sertifikatnya nanti untuk lulusannya. Jadi menjadi seorang aktor atau aktris itu nggak sembarangan gitu? Iya, jadi ada sertifikasi. Sesuai dengan undang-undang sih. Kalau undang-undang kemarin kan undang-undang nomor 33 tahun 2009 kan salah satu di pasal 78 adalah mengenai kompetensi. Artinya kita pengennya semuanya aktor Indonesia itu harus mempunyai sertifikat untuk agar bisa bersaing secara internasional. Jangan lupa ya di-subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.